Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, ini gue record di tanggal 16 hari ini, tanggal 16 Mei. Dan kalau kalian masih ingat, beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah event yang mana kita bisa dapetin skin epic secara permanen. What? Salah satunya adalah skin Claude dan juga ada skin Bane juga. Nah, saat itu belum bisa dibuka karena kita harus menunggu tanggal 15. Ya, memang untuk bisa membuka boxnya itu kita harus menunggu tanggal 15, which is kemarin. Karena ini udah tanggal 16, berarti udah lewat 1 hari. Kita saatnya untuk buka box dan kira-kira apakah isinya beneran skin permanen atau bagaimana. So, itu tujuan dari konten ini. Langsung aja, let's go. Untuk menyingkat waktu, tidak ada iklan joki. Langsung aja kalian screenshot ya guys ya. Jadi ya, buat yang menjoki, langsung aja kalian screenshot. Dan seperti biasa, di follow Instagram gue buat dapetin notif tercepat. Kalau dari YouTube kan suka telat notifikasi, jadi biar kalian tahu setiap ada konten terbaru dari channel Angga MC Terbest. Jadi pastikan kalian udah follow Instagram gue buat dapetin notif di IG story gue. So di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam eventnya lagi. Linknya gue taruh di deskripsi buat kalian yang belum sempat ikutan ke dalam event tersebut. Buat kalian yang udah sempat ikutan di konten yang saat itu, ini saatnya kita buka box. Jadi belum ada kata telat. Kalian yang belum ikutan masih bisa ikutan di hari ini tanggal 16. Langsung aja kita ke eventnya. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke dalam eventnya, itu event Jump Up Together ya guys ya, dimana event ini sudah gue bahas beberapa waktu yang lalu. Cuman sekali lagi saat itu belum bisa dibuka boxnya karena kita harus nunggu tanggal 15. Anyway, event ini tuh berlangsung masih ada waktu dari tanggal 12 kemarin sampai tanggal 21. Ketika ini gue record tanggal 16, berarti masih ada waktu sekitar 5 hari ke depan buat kalian yang belum sempat ikutan. Jadi buat yang belum ikutan langsung aja kalian ikutan. Karena di sini misinya gampang banget, kalian cuma disuruh ngumpulin poin aja, poin 515-nya. Apalagi kalau kalian baru pertama kali ikutan event ini, nanti akan dapat box yang isinya adalah skin Bane. Nanti gue cek ya boxnya. Dan juga di sini ada sebuah skin yang tidak kalah seru, yaitu skin Claude yang epic ya. Nanti di zoom ya guys ya. Ini ada skin permanen Claude Blazing Trash. Ya memang di bawahnya ada small emblem juga sih ya guys ya. Nanti di sini gue udah claim boxnya. Dimana di sini yang unik adalah bahkan kita bisa menukarkan sebanyak 20 kali box ya guys ya. Itu ada tulisan 20 kali. 20 kali box untuk penukaran dari skin Claude. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang dapat, jangan lupa tag gue di Instagram. Siapa tahu kalian dapat dari event ini ya guys ya. Jadi dari event ini yang bisa kita ambil adalah dua skin, yaitu Claude dan juga Bane. Sebenarnya ada Brody yang basic sih, skin basic, cuman itu nggak gua inilah ya, nggak gua bahas karena cuman basic jelek gitu kan guys ya. Jadi di sini yang gua bahas yang full epic aja. Nah, cara mainnya gampang banget, kalian cuman disuruh mulai terus disuruh cari poin tertinggi dengan cara naik box ya guys ya. Ini gua lagi ngomong muntun belum siap, ulang guys ya. Ulang guys, lagi ngomong gua lah, buset kata gua. Kita ulang. Oke, sedikit aja sedikit contoh ya guys ya, buat yang belum tahu mungkin baru nonton dan kemarin tuh gak sempet nonton konten gua ya. Memang guanya aja yang noob ya guys ya. Dua kali gua jatuh lo ulang. Sekali lagi last game. Apa sih main kayak gini aja gua gak bisa lo guys. Ini gara-gara sambil diri kok ya guys ya. Udah kayak gini guys, kalian cuma disuruh pencet-pencet, naik setinggi mungkin ya kan guys ya, sampai puncak. Nanti pokoknya semakin tinggi poinnya semakin ini ya. Ini gue sengaja mati guys ya. Gue sengaja mati. Padahal memang mati beneran. Semakin tinggi poin kalian akan semakin banyak ya. Nanti kalian bakal dapat poin yang akan ditukarkan dengan tadi yang gue bilang bisa di redeem dengan skin epic Claude dan juga skin Bane. Kalau Bane ini dia untuk pertama kali kalian ikutan event langsung dapat guys ya. Jadi gak perlu mainin event ya. Karena kalau pertama kali langsung dapat skin Bane. Jadi kita akan langsung aja cek ke dalam boxnya. Let's go. Jadi kalian nanti tinggal cek aja di dalam inbox ya. Ini udah gue claim nih, salah satu contoh aja. Nah di sini gue berarti udah punya dua box ya guys ya. Yang pertama adalah box Claude, terus yang kedua yang Bane guys. Nah ini dia 515 login chest skin permanen Bane Crown Dracula ini guys ya. Jadi dua box ini bisa kalian dapatkan dari event tadi. Cuman bedanya ini box itu ada batasnya guys. Jadi ketika eventnya itu berlangsung sampai tanggal 21, kalau untuk box ini cuma bisa dibuka sampai tanggal 18 Mei, berarti 2 hari lagi. Jadi jangan sampai telat. Kalau yang ini bisa dibuka kapan aja sih. Jadi kita akan langsung aja buka dulu yang Claude dulu ya guys ya. Yang Claude dulu. Ini sebenarnya kalian udah tahu kan guys isinya apa guys. Kalian udah tahu kan isinya apa? Oke, kita buka. 1, 2. Itu. Iya. Oke. Yang Bane ya. Siapa tahu dapat guys, siapa tahu. 1, 2. Iya. Iya, maksud gua ini keberapa? Coba yang masih ingat ini keberapa kali gue dikecewain sama event box. Ada gak sih yang dapat? Ada gak sih yang dapat dari event ini? Kalau ada yang dapat kasih tahu gue, tag gue di Instagram. Nanti gue repost, sumpah guys. Gue tuh kagak pernah beruntung ya guys ya. Kalau udah buka-buka box tuh kagak pernah beruntung guys. Ya at least kalian tau lah kalau ada event ini dan kalian sempat tau beruntung. Mudah-mudahan kalau gue digagal, kalau di gue gagal ya udah nggak apa-apa. Gue doain di kalian ada yang dapat salah satunya, entah itu Claude atau Bane. Mudah-mudahan kalian bisa dapat ya. Oke.
Oke. Jadi sebelum gua akhiri videonya, di sini gua juga mau sedikit ada tambahan, guys. Ada tambahan di mana itu beberapa waktu yang lalu itu Moonton itu mengeluarkan short movie atau film pendek mengenai 515. Coba kita lihat bareng-bareng. Let's go. Oke, kita nonton film dulu ya, guys ya. Buh. Ini adalah short movie dari 515 E-Party ya, guys ya. Ini dibintangi sama Uus sama Joe. Nah, yang cewek gua enggak tahu siapa. Kalau enggak salah Rachel atau siapa ya? Coba komen di bawah yang tahu guys ya. Ini kita lihat dulu guys. Nah ini nih guys. Jadi ini skin Selena, Brody sama Cho dibuat film guys. Buh. Gokil deh guys ya. Copyright kagak guys. Ngomong-ngomong guys. Bentar guys ya. Bentar. Kecilin dulu suaranya cu. Oke ya, takutnya gue copyright guys ya. Bukannya apa-apa. Wih di si Jo ganteng banget bro. Keren banget ya guys ya. Wah gila ini sih niat banget cu. Ini kalau kalian ini Moonton ini niat banget sumpah ya guys. Belakangan itu Moonton tuh kayak seniat itu. Wanjay. Body guys ya pakai tangannya tangan-tangan power gitu loh guys kayak Aldous guys. Oh my god. Holy shit man. Moonton seniat itu sih guys ya. Oh anjay bro. Skateboard yang pengen gua pakai tuh guys. Moonton kagak ngasih ke gua guys, parah guys. Boh. Yaudah, lari kalian dari sini. Wah, anjay. Keren banget si Joe ya, guys ya. Cocok banget dia jadi cocok. Wih. Sumpah guys, ini tuh udah kayak nonton bioskop ya, guys ya. Ini Moonton sih niat banget, Cok. Udah kayak nonton bioskop. Wah, anjay, cow-nya, bro. Oh, dapat bantuan, guys. Dapat bantuan dari si Brody. Anjay Uus gila gokil guys. Cocok sih Uus juga cocok banget jadi Brody guys ya. Selena guys, Selena gue nggak tahu namanya siapa guys, kalau salah sorry ya. Ini kalau nggak salah Rachel deh. Beh, lelenya mana lelenya, apa tadi udah dilihat gue nggak ngeliat ya. Gila guys, wah ini lelenya guys. Oh iya dia jadi. Wih, wanjay bro. Ini sih benar-benar gokil ya guys ya. Buh, rajanya Thamus ya guys ya. Mirip Thamus ini guys. Jangan-jangan Thamus ya. Terus gimana cara ngalahinnya guys? Pakai kamehameha kah? Lele, keluarin lelenya. Wanjay bro, ini dia lelenya guys ya. Gokil. Wah, badabes. Gila guys ya. Udah mau kelar. Udah mati guys ya, kena lele langsung mati itu Thamus guys. Enak guys lagunya guys ya. Ya udah guys ya, kurang lebih kayak gitu guys, gak usah diterusin takut copyright gue guys. Jadi intinya sih seniat banget sih, seniat itu dari efek editing semuanya. Menurut gue ini keren banget guys buat 515 E-Party short movie-nya ya guys ya. Ini badabes lah pokoknya lah. Satu lagi guys ya, ini karena kita tadi udah ngelihat sedikit Selena-nya keren banget. Jadi kebetulan gue tuh belum beli Selena. Jadi buat kalian yang belum beli Selena, Selena udah keluar kemarin tanggal 15 dan harganya mumpung lagi diskon juga di sini cuma 600 diamond guys ya. Oke, di sini gue udah pakai promo guys ya. 629 kalau normal ya. Jadi kita langsung aja beli. Ini salah satu skin stun Selena yang menurut gue terbaik sih. Ya sebenarnya semuanya bagus sih. Di antara semua skin stun, jujur gue paling suka tetap Cho nomor 1. Nah, yang kedua Selena, yang ketiga Brody. Gue gak tau kenapa Brody ini kurang bagus di kostumnya aja sih. Efeknya sih bagus, maksud gue kostumnya kurang berwarna gitu. Kalau Cho kan warna merah itu tuh kayak gimana ya, kayak meriah gitu guys ya. Tapi semuanya overall bagus. Cuman menurut gue yang terbagus tetap Cho. Tapi untuk dari segi efek, ini Selena salah satu yang terbaik karena dia efeknya tuh gila banget. Oke, jadi di sini gue dicoba untuk efek-efeknya di custom aja, karena kalau di klasik dipakai terus Selena jadi susah dapat. Jadi kita bakal lihat aja di
di custom ya guys ya. Ini buat Muntun, kalau lihat tolong ya Muntun ya. Di klasik dipakai terus Muntun, Selenanya kagak dapat gua. Jadi yaudah gua coba di ini aja, dicoba di custom aja. Jadi guys ya, anyway gua enggak jago Selena sih guys, tapi kita lihat aja efek-efeknya guys ya. Kita lihat efek-efeknya gitu kan. Di sini gua no cooldown dulu ya biar enak gitu kan. Jadi ini apakah worth it? Sebenarnya kalau kalian udah lihat-lihat review dari orang sih, menurut gua sih ini salah satu skin yang tadi gua bilang guys ya, dari segi efek. Ini sih bagus banget guys, sebagus itu guys ya. Lihat deh guys, efeknya deh guys. Sumpah guys ya, ini efeknya tuh udah pada best part guys. Lelenya guys ya, trapnya segede gini guys. Coba guys, buset lelenya bro, cakep banget ya guys ya. Anjay, sumpah guys, ini salah satu skin yang paling bagus yang pernah ada sih untuk stun ya. Cuk, bener-bener. Dan ini sih seniat itu gak sih efeknya sih guys ya. Parah guys. Nah, lihat guys, dia guys, muter-muter gitu guys. Bagus banget ya guys ya. Oke, jadi intinya sih ini skin tuh bagus banget, kalian harus beli. Bener-bener rugi kalau kalian nggak beli. Barangkali kalian masih punya promo diamond, bisa beli, atau kalian juga bisa menggunakan diamond cuman harga 600-an doang sih guys. Murah banget menurut gua dengan efek sebagus ini, itu murah banget. Jadi itu aja guys, sedikit video gua dari konten kali ini. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. So jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe. Thank you. Bye.